اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari materi ikutilah dalil dan jangan taklid kepada yang lain, di mana kita telah membawakan sejumlah dalil yang disebut oleh para ulama, mulai dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, lalu Ijma, dan yang terakhir tadi kita singgung Qaulus Sahabah, ucapan sahabat. Nah, ulama sepakat bahwa Quran, Sunnah, dan Ijma itu hujjah dan menjadi dalil. Namun ulama berbeda pendapat terkait dengan ucapan sahabat, dan rinciannya sudah kita sebutkan tadi. Kalau ucapan sahabat ya adalah ucapan yang dihukumi marfu, maka itu hujjah. Tapi kalau ucapan sahabat yang mauquf dari ucapan sahabat memang, maka dilihat. Kalau ucapan sahabat ini tidak menyelisihi sahabat yang lain, maka itu hujjah. Artinya bisa menjadi dalil. Tetapi kalau ucapan sahabat ini menyelisihi ucapan sahabat yang lain, maka ucapannya bukan hujjah. Yang hujjah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini ya ulama saja mengatakan kalau ucapan sahabat itu bukan hujjah, tidak bisa menjadi dalil kalau menyelisihi ucapan sahabat yang lain. Nah, apalagi kalau ucapan yang dibawa sahabat dari kalangan ulama misalnya. Nah, apakah dia dalil atau bukan? Ya tentunya bukan dalil, jelas. Nah, dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya ucapan ulama itu adalah dalil. Ya, saya berdalil dengan ucapannya si fulan, alim fulan misalnya. Nah, ini apa namanya? Tidak mengerti tentang apa? Tidak mengerti tentang dalil. Yang namanya dalil itu maksum, terjaga ya dari kekeliruan, dari kesalahan. Berbeda dengan ucapan seorang alim. Ucapan seorang alim terkadang benar dan terkadang salah. Ya, subhanallah. Dari hikmah yang pernah disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa sahibu hadzal qabr." Semua orang, kata Imam Malik, diambil ucapannya dan boleh ditolak kecuali ya pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau sadar bahwasanya apa namanya ucapan ulama ya itu bisa salah, bisa benar. Bahkan beliau sendiri ya pernah disebutkan di masa Imam Malik, penguasa ketika itu ingin menjadikan Imam Malik madhabnya sebagai madhab yang ditetapkan di negara ketika itu. Ya, kemudian sang raja ini, sang penguasa ini datang kepada Imam Malik meminta pendapatnya, dan Imam Malik melarang hal tersebut. Ya, bagaimana engkau bisa menjadikan madhabku sebagai madhab yang resmi, kemudian mewajibkan orang untuk bermadhab dengan madhab seperti itu? Karena aku terkadang benar, terkadang salah. Ya, apa yang benar sesuai dengan dalil dari Al-Quran, maka itu kebenaran yang diikuti. Tetapi kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia harus ditinggalkan. Dan memang para ulama terkadang seperti itu. Terkadang mereka berpendapat hari ini, bisa jadi besok berubah. Imam Syafi'i misalnya, beliau terkenal di madhab beliau ada namanya Al-Qawlul Qadim dan ada Al-Qawlul Jadid. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Ya, beliau merubah pendapatnya. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Malik apa Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, terkadang dalam apa namanya satu permasalahan beliau punya sampai beberapa riwayat. Ada yang bahkan 4 riwayat. Beda-beda pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya ulama itu ya biar bagaimanapun tingkat keilmuan mereka, tetap mereka manusia biasa yang terkadang salah dan terkadang benar. Terkadang salah dan terkadang benar. Dan kita juga paham ya kalau ulama saja seperti itu keadaannya, apalagi yang di bawah ulama, apalagi seperti kita. Nah, hanya kita ingin menuduhkan permasalahan bahwasanya yang menjadi hujah, yang menjadi dalil dalam hal ini harus kita pahami, bukan ucapannya ulama, bukan ucapannya ustaz, bukan ucapan alim siapapun dia, tetapi dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melihat kepada orang,
Ya, tetapi lihat kepada dalil yang dia sampai, yang dia paparkan, yang dia sampaikan, lihat kepada dalil yang dia pegang. Makanya imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Unduru ila maqala wala tanduru ila man qala." Lihatlah kepada apa yang menjadi hujahnya, apa yang menjadi dalilnya. Apa yang dia ucapkan berdalil atau tidak? Jangan lihat kepada orang yang berucap. Jangan lihat kepada orang yang berucap. Ya, tetapi lihat apa yang dia sampaikan, dalil yang dia sampaikan, apakah benar ataukah tidak benar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari perkara yang harus kita pahami. Tetapi sekali lagi, ketika misalnya kita lihat pendapat ulama ternyata bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, ya. Ulama kita hormati mereka. Tidak menjadikan kita langsung apa namanya mengkerdilkan ulama tersebut atau kita menjatuhkan ulama tersebut lah. Ya, ulama tetap sebagai kedudukannya sebagai seorang mujtahid yang dia berijtihad. Yang mana kata Rasulullah, ya, kalau seorang alim berijtihad, ya, kalau benar ijtihadnya falahu ajrani, baginya dua pahala. Pahala karena dia benar dan pahala karena ijtihadnya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah dalam ijtihadnya, maka dia dapat satu pahala. Itu kalau ulama mujtahid. Tetapi kalau kita sudah tahu ulama ini salah, maka jangan ikuti pendapatnya. Ini bahaya kalau orang misalnya apa namanya taklid buta, fanatik buta kepada madhab. Nah, ini berbahaya. Ya, misalnya dia bermadhab Hanafi misalnya. Ya, dari madhab Hanafi, kalau nikah perempuan yang sudah dewasa boleh tanpa wali, tanpa saksi. Itu di madhabnya Abu Hanifah. Nah, ini repot juga kalau misalnya apa namanya orang, oh saya madhab saya Hanafi, akhirnya semuanya ya dia tidak mau peduli, dia tidak mau melihat dalil, ya yang penting madhab saya ini. Nah, ucapan ulama pasti ada dalilnya. Betul, ucapan ulama itu kita berbaik sangka kepada mereka, mereka itu mengikuti dalil. Tetapi harus kita pahami bahwa ulama pun manusia biasa yang kadang salah, kadang benar. Kalau ucapannya jelas-jelas bertentangan dengan sunnah, wajib kita tolak. Ya, seperti ucapannya Abu Hanifah ini, jelas-jelas bertentangan dengan dalil, di mana Rasulullah SAW mewajibkan nikah harus dengan wali. Bahkan Nabi menafikan, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Dua orang saksi. Ini jelas para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ikut semua pendapat ulama kita ikut, ya, akan apa namanya? Banyak sekali perkara-perkara yang bertentangan terkadang. Nah, misalnya sebagian ulama ada yang membolehkan khamar, ya, minum khamar mabuk, ya, asalkan bukan dari perasan anggur. Itu dari juga diriwayatkan dari apa namanya pendapat sebagian ulama. Nah, yang apa namanya mereka berijtihad dengan hal tersebut. Boleh kalau selain dari perasan anggur. Ini kan kalau diikuti bermasalah orang. Bisa mabuk gara-gara itu dan bertentangan dengan hadis. Rasulullah bersabda apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan apapun itu dia khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Tegas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau mengikut pendapat Imam Malik misalnya, Imam Malik berpendapat bid'ahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal menurut Imam Malik tidak ada dalilnya. Ya. Padahal dalilnya jelas dalam Sahih Muslim, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Nah, ya kalau orang fanatik buta kepada madhab, ya, nah ini madhabnya Imam Malik saya ikut. Nah, maka akhirnya ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, dia akan bertentangan dengan dalil yang jelas-jelas dalilnya. Nah, adapun Imam Malik berpendapat begitu, mengapa? Karena dalilnya belum sampai kepada Imam Malik. Ya, dan dimaklumi di zaman itu, ya, tidak seperti di zaman sekarang yang hadis memang tersebar. Di masa Imam Malik tidak seperti itu. Nah, sehingga diberikan udur kepada beliau dengan hal tersebut. Imam Malik tetap berpahala karena beliau mujtahid.
Nah, berbeda dengan kita yang bukan mujtahid, kemudian kita pun mau taklid kepada Imam Malik dalam hal tersebut. Nah, maka kita berdosa. Kenapa? Karena jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ingat, kita tidak sedang membandingkan ucapan ulama dengan siapapun. Ulama tetap dengan kedudukan mereka yang sangat terhormat. Nah, ketika misalnya kita menolak pendapat ulama karena bertentangan dengan dalil, misalnya, bukan artinya kita mengkerdilkan ulama tersebut. Wallahi tidak. Kita hormati mereka sebagai ulama kaum muslimin. Nah, tetapi dalil tetap harus kita junjung tinggi. Ya, dalil tetap yang terdepan, karena dalil tidak mungkin salah. Sementara manusia itu yang bisa salah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan terlalu fanatik buta. Ya, sebagian orang naam terkadang ya yang apa namanya gulu dalam perkara ini. Naam terkadang menyalahkan sebagian orang-orang, misalnya ketika mengkaji kitab-kitab fikih ya, kemudian mungkin tidak ada madhabnya di situ. Ya. Ya, nah, terkadang misalnya para ulama membawakan permasalahan ini dalilnya, permasalahan ini dalilnya. Nah, ya kemudian apa namanya sebagian orang itu ya mencelanya. Nah, ini tidak bermadhab, ini tidak bagus ini. Ini dicela akhirnya. Nah, seperti misalnya yang mengkaji kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, beliau memang tidak terikat dengan madhab tertentu. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sebagian orang pada hari ini ada yang mencela. Nah, demikian pula misalnya kalau kita mengkaji kitab Al-Wajiz Fi Fiqhi Sunnati Wal Kitabil Aziz, yang memang hanya membawakan permasalahan kemudian dalil, permasalahan dalil. Itulah sebenarnya didikan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bukan artinya kita langsung memahami dalil dengan diri sendiri ya, dengan pemahaman sendiri, tidak. Kita ambil juga dari ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang keluar dari pendapat para ulama. Naam, rahimahumullahu taala. Nah, ini dari perkara yang harus kita pahami. Ya, dari perkara yang harus kita pahami. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian terkait dengan dalil akal. Tadi kita sebutkan untuk dalil akal ya, itu diantaranya kias misalnya. Ya, diantaranya kias. Nah, kias ini ada dua. Ada kias yang sahih, ada kias yang batil. Ada kias yang sahih dan ada kias yang batil. Dan ini pembahasan kias ini termasuk pembahasan yang cukup panjang dipaparkan oleh para ulama dalam kitab Usulul Fiqh. Dalam kitab apa? Usul Al-Fiqh. Nah, yang mana ringkasnya para ulama menerangkan bahwa kias yang sahih itu manakala terpenuhi padanya empat rukunnya. Ada asalnya, kemudian ada faraknya, ada cabangnya, ya. Kemudian apa namanya sama illatnya dan keluar dengan hukum yang sama. Nah, ada empat rukunnya. Kalau terpenuhi empat rukun tersebut, maka dikatakan kias yang sahih. Nah, kias yang sahih. Seperti misalnya para ulama mengkiaskan beras. Nah, dengan apa? Dengan gandum. Ya. Kenapa? Ya sama-sama dia bahan makanan pokok, ya. Ilatnya sama. Nah, yang menjadi asal adalah gandum karena yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hukum riba. Nah, kemudian beras dikiaskan juga. Kenapa? Ya karena ada ilat yang sama sehingga keluar hukum yang sama. Nah, ini namanya kias yang sahih. Nah, di sana ada kias yang batil. Ada kias apa? Yang batil. Seperti misalnya di mazhab Abu Hanifah yang mengkiaskan wanita boleh menikah tanpa wali, dikiaskan dalam urusan jual beli. Dalam urusan jual beli, kalau wanita jual beli, butuh enggak saksi? Enggak butuh kan? Butuh enggak wali? Enggak butuh. Dikiaskan, tapi ini kias ma'al fariq, kias yang batil. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini sengaja kita perkenalkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, walaupun untuk penjabarannya panjang lebar bukan di sini tempatnya. Ya, kita hanya ingin memaparkan sebagai bentuk perkenalan begini dalil itu supaya kita paham, supaya kita tahu. Ya, berdalilkan itu di dalam urusan agama bukan sembarangan orang berdalil itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada lagi namanya apa? Ada lagi namanya masalihul mursalah. Maslahah mursalah. Ini juga dipaparkan oleh para ulama. Apa itu? Ini suatu perbuatan yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di masa sahabat, akan tetapi ada maslahat yang besar di dalamnya untuk dikerjakan. Nah, yang mana kalau ditinggalkan ada mudarat yang besar.
Ya, contohnya misalnya jama'ul Quran. Quran itu dikumpulkan. Di masa Nabi tidak ada pengumpulan Quran. Ya, mulai Quran itu dikumpulkan di masa Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya Abu Bakar tidak mau. Kenapa? Ini perkara baru. Khawatirnya ini bidah. Awalnya Abu Bakar tidak mau. Kemudian dibujuk sama Umar. Nah, khawatir nanti Quran kalau tidak dikumpulkan bisa terjadi ini dan itu. Akhirnya Abu Bakar mau. Mulailah dikumpulkan Al-Quran itu. Kemudian disempurnakan di zamannya Utsman bin Affan. Nah, kemudian itulah yang kita kenal dengan Mushaf, Mushaf Utsmani, yang memang diresmikan oleh di masanya Utsman ibnu Affan. Ya, ketika terjadi perbedaan apa namanya para sahabat ketika itu tentang kiraat-kiraat yang ada di dalam Quran, karena Quran turun dengan apa? 7 kiraat. Ya. Kemudian disatukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu supaya tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini namanya maslahah mursalah. Ini namanya apa? Masalah mursalah. Nah, dan tidak sama dengan bidah. Nah, sebagian orang tidak paham. Ya, kalau tidak paham dalam pembahasan ini, maka dia kira jam'ul Quran itu bidah. Ini tidak paham. Padahal itu apa? Pembahasannya lain. Itu maslahah mursalah. Nah, kalau bidah ini sangat beda. Bid'ah dengan maslahah mursalah memang sama. Tidak ada di masa Nabi SAW, tidak ada di masa sahabat. Nah, tetapi kalau bid'ah dilakukan maslahah atau mudharah? Mudharah. Ada bahaya, ya kan? Yang ditinggalkan dan harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau ditinggalkan tidak memberikan mudharat, justru maslahat. Karena kalau bid'ah dilakukan, sunnah akan ditinggalkan. Itu berbeda ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Bahkan dulu Quran itu, Pak. Quran dulu itu enggak ada titik-titiknya. Jangankan harokat, titik enggak ada. Enggak bisa antum bedakan antara huruf ba, huruf ta, huruf sa, enggak bisa antum bedakan. Huruf sin dengan huruf sin antum enggak bisa bedakan. Kenapa? Enggak ada titik-titiknya. Nanti di masa kepemerintahannya Abdul Malik bin Marwan baru diberi titik-titik. Baru diberi titik itu. Nah, terus di masa setelahnya belum ada harokat. Nanti di masa setelahnya baru dikasih harokat Quran itu. Subhanallah. Kenapa? Maslahat. Ya, manusia kaum muslimin sudah mulai apa? Banyak yang melupakan ilmu. Nah, jangankan orang mau baca. Nah, sekarang kita ini sudah ada titiknya, sudah ada rambutnya, sudah ada apa namanya harokatnya, masih salah lagi baca. Nah. Nah, sehingga ulama memunculkan lagi ada ilmu tajwid, dipelajari ilmu qiraat itu. Naam, di tahsin qiraahnya yang benar. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Maslahah mursalah. Enggak ada antum dapati ilmu tajwid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak ilmu tajwid? Enggak ada. Kenapa? Mereka enggak perlu dengan itu. Ya, mereka enggak perlu dengan itu. Sama dengan ilmu mustalahul hadid. Enggak ada di zaman Nabi. Jangan dikatakan itu bid'ah. Tapi itu maslahah mursalah. Ini ikhwani fiddin, yang memang ada dalil-dalilnya secara umum. Ada dalil-dalilnya secara umum tentang bahasa Arab misalnya. Ada dalil-dalilnya secara umum. Allah turunkan Quran berbahasa Arab, Quranan Arabian la'allakum taqilun, agar kalian paham. Nah, bagaimana caranya memahami Quran kalau tidak belajar bahasa Arab? Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu, tidak ada ilmu sorab, tidak ada ilmu balagoh, karena mereka tidak perlu dengan ilmu itu. Bahasa mereka bahasa ibu, bahasa yang memang fasih, tidak perlu dengan bahasa Arab apa namanya belajar ilmu nahu, ilmu sorab. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini namanya maslahah mursalah. Kemudian ada namanya dalil istishab. Istishab itu artinya mengembalikan hukum kepada hukum asal. Mengembalikan suatu permasalahan kepada hukum asal. Ya, makanya ulama misalnya mengatakan hukum asal suatu ibadah itu haram. Sebaliknya kalau hukum asal suatu perkara dunia hukumnya adalah halal. Kalau ibadah hukumnya haram sampai ada dalil yang menjelaskan itu ibadah, baru kita kerjakan. Ya kan? Jangan dibalik. Sebagian orang membalik. Hukum asal ibadah katanya halal. Naam. Hukum segala apa namanya ibadah asalnya halal. Ini akan rusak agama kalau begini. Nah, akhirnya orang seenaknya berkreasi dalam ibadah karena hukum asalnya halal, hukum asalnya boleh. Nah, tetapi kalau kita tetapkan hukum asalnya haram, sehingga kalau misalnya kita ragu, ini amalan ini apa namanya disyariatkan atau tidak disyariatkan?
Kalau kita ragu, kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya ibadah apa? Hah? Haram. Tak boleh kau kerjakan sampai ada dalil yang tegas menjelaskan bahwa itu ibadah disyariatkan, ada dalilnya, baru kita kerjakan. Ini namanya apa? Istishab, kembali kepada hukum asal. Berbeda kalau dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia asalnya halal sampai ada dalil yang menerangkan itu haram. Nah, sehingga kalau misalnya kita ragu dalam urusan dunia, ini halal atau haram, kita kembalikan istishab, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang tegas mengharamkan, baru kita katakan haram hukumnya. Ya, dengan dalil firman Allah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi halal untuk kalian. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada juga dalil akli, namanya dalilul istiqra. Dalil istiqra. Istiqra itu penelitian berdasarkan apa namanya, telaah ulama terhadap dalil-dalil, terhadap permasalahan-permasalahan, sehingga keluarlah kesimpulan-kesimpulan. Nah, ini terkadang sebagian orang juga keliru. Nah, katanya apa? Apa itu tauhid terbagi tiga? Mana dalilnya? Ya, kita katakan dalilnya dalil akal. Yani istiqra'nya para ulama, mereka membaca dalil Quran, hadis, maka tidak keluar tauhid itu kecuali terbagi menjadi tiga. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini berdasarkan istiqra' para ulama. Tidak ada antum temukan dalilnya Nabi berkata tauhid terbagi menjadi tiga. Tidak ada. Tapi berdasarkan istiqra' para ulama, istiqra' yang tam, yang sempurna terhadap semua dalil-dalil, tersimpulkan seperti itu. Sama ketika mereka menetapkan hukum ada lima. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ada enggak dalil Nabi pernah berkata hukum ada lima, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Ada enggak dalilnya begitu? Enggak ada. Dalilnya dari mana? Istiqra' berdasarkan telaah para ulama. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sama ulama menetapkan misalnya rukun salat ada 13, syarat salat ada 6 atau ada 7. Itu berdasarkan istiqra' para ulama. Naam, dan itu bisa menjadi apa? Dalil. Dalil secara akal. Asalkan istiqra'nya istiqra'un tam. Beda kalau istiqra'nya naqis, dia hanya meneliti sebagian dalil. Ya, ini mungkin apa namanya, bisa ditolak dalilnya. Ya, kenapa? Istiqra'nya belum sempurna. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil-dalil yang harus kita apa namanya ikuti, ikhwani fiddin. Dan ini sebagai bentuk perkenalan supaya kita tahu, oh, dalil itu begini. Nah, tentunya penjabarannya satu per satu itu dijelaskan oleh para ulama ahli usul fiqih. Maka ikutilah dalil, jangan taklid kepada yang lain. Nah, sekarang taklid. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Apa itu taklid? Taklid kata para ulama, ittiba'u man laisa qaulahu bihujjah. Ittiba'u man laisa qaulahu hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Itu taklid. Ya, sebagian ulama membedakan beda antara taklid dengan ittiba. Ibnu Abdul Bar misalnya, mereka mengatakan Ibnu Abdul Bar, ya, kalau taklid itu mengikuti man laisa hujjah bila hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Yang bukan hujjah ya adalah ulama misalnya, bukan hujjah. Kalau kau ikuti tanpa hujjah, maka itu taklid namanya. Itu namanya taklid. Tetapi kalau kau ikuti ulama dengan hujjah, yakni karena ulama ini berdalil, ada dalilnya, maka itu bukan taklid namanya, itu ittiba. Itu disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, apa hukumnya taklid? Taklid itu enggak semuanya tercela. Nah, iya. Tergantung orang tersebut, keadaan orang tersebut. Kata para ulama, kalau dia mujtahid, apalagi sampai berada pada tingkat mujtahid mutlak, nah, maka tugasnya bukan taklid, tapi justru mengeluarkan hukum. Bahkan dia boleh untuk keluar dari madhab ulama, dia buat madhab tersendiri karena dia mujtahid mutlak. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di zaman sekarang sudah tidak ada namanya ulama mujtahid mutlak. Ya, terkadang ada ulama dia berada pada tingkatan yang apa namanya luar biasa dari keilmuan, tapi belum bisa mencapai mujtahid mutlak.
belum bisa, dan tertutup sudah di zaman kita sekarang ini. Sehingga kewajiban ulama seperti ini, mereka apa namanya, terkadang mentarjih dari ucapan-ucapan para ulama. Yang rajih menurut saya ini, berdasarkan hasil apa namanya telaah mereka kepada dalil-dalil setiap pendapat. Ini ulama, ya, mereka seperti itu. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Nah, mereka lihat dalil-dalil tersebut, kemudian mereka rajihkan. Nah, ini yang menurut saya kuat berdasarkan dalilnya ini, berdasarkan dalilnya ini. Ini seorang mujtahid. Nah, yang memang mungkin belum mencapai derajat mujtahid mutlak. Ya, dia tidak boleh mengeluarkan pendapat yang lain. Kalau misalnya ulama terdahulu sudah berpendapat dengan suatu pendapat, dia tidak boleh memunculkan pendapat yang baru. Tidak boleh memunculkan pendapat yang baru. Nah, makanya Imam Ahmad, beliau pernah berkata, iyaka iyaka antatakallama fi mas'alatin walaysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara akan suatu permasalahan yang tidak ada imam di belakang kamu dalam permasalahan tersebut. Harus ada ulama. Ini ikhwani fiddin a'azaniallahu wa iyyakum. Nah, kalau orang yang bukan ulama, ya, kemudian dia hanya sekedar orang awam, ya, dia tidak punya perangkat ilmu, dia tidak tahu bahasa Arab, ya, dia tidak tahu apa namanya ilmu alat, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya, ya, seperti kita ini awam. Nah, maka kewajiban kita adalah taklid, ya, bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, kalau kamu tidak tahu namanya apa, taklid. Tetapi ulama yang kita jadikan tempat belajar, ulama yang kita tanya, ulama yang jelas, yang memang ilmunya terjamin, ulama rabbani yang jelas keilmuannya, kita boleh taklid sama dia. Kita boleh taklid sama ulama tersebut. Yang mana sebagian ulama membahasakan bukan taklid namanya, tapi apa? Ittiba. Karena kita sangka bahwa alim ini, ulama ini atau ustadz ini, dia tidaklah berpendapat kecuali dengan dalil. Nah, karena kita tahu dia dengan dalil, maka itu namanya ittiba, bukan taklid. Sebagian ulama mengatakan itu taklid juga, tetapi taklid yang diperbolehkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taklid yang dilarang itu kalau taklid fanatik buta. Naam. Ya, fanatik buta, ya, atau jelas-jelas misalnya ulamanya salah, keliru, bertentangan dengan dalil, dia tetap saja ikuti ulama itu. Ya. Dia tetap saja ikuti alim itu, padahal jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Ada enggak ucapan ulama seperti itu? Sudah kita bacakan tadi, kaulnya Abu Hanifah itu diantaranya. Nah, kaulnya Malik misalnya, jelas-jelas bertentangan dengan dalil pada sebagian pendapatnya. Nah, enggak boleh kita taklid buta kepada Imam Malik. Ya, nah, itu dilarang di dalam agama. Sekali lagi, yang menjadi patokan ikutilah dalil dan jangan taklid kepada yang lain. Nah, kalau kamu apa namanya seorang awam misalnya, ya kamu taklid kepada apa namanya alim ulama atau kepada ustadz yang kau bertanya ilmu kepadanya, asalkan ustadz yang kau tanya memang jelas ustadz berada di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kita beragama. Disitulah kita beragama. Inilah manhaj ikhwani fiddin a'azani Allahu ayyakum di dalam beragama. Kalau kita bermanhaj seperti ini, maka insyaallah taala kita tidak akan menyimpang dari jalan yang lurus. Kapan kita menyimpang dari jalan ini, ya, menyeleweng dari jalan ini, maka bisa jadi kita akan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azani Allahu ayyakum. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan kita, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.